Selamat datang kembali. Kita melanjutkan desain ragam hias batik dengan judul batik ini adalah Green Bell Pantai Duta. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan, namun belum selesai, kita selesaikan hari ini pertemuan ini. Bagaimana kelanjutannya? Desain ini belum selesai karena belum sampai di ujung dan belum selesai. Satu kertas ini belum penuh dengan desain batiknya. Kebetulan saya sudah mengganti jenis kertasnya. Kertas yang saya pakai hari ini adalah kertas roti. Bentuknya tipis transparan namun lebih. Kita lanjutkan yang kemarin. Sebetulnya batik ini akan menjadi lebih bagus kalau kita penuhkan. Jadi kita tambahkan. Bagaimana berikutnya? Kita lanjutkan saja. Saran saya adalah kita menggunakan pensil dulu. Ya, jadi kita gunakan pensil untuk mensketsa, membuat desain. Kemudian baru kalau sudah pas desainnya kita perjelas menggunakan spidolnya. Apakah di sini juga dibiarkan kosong? Nah, nanti kita isi juga dengan garis yang tidak beraturan.
ingat ini masih original, jadi belum pernah diproduksi sebelumnya. Saya harap sahabat semua bisa membuat desain yang lebih bagus daripada yang masuk ke isen-isen di daun. Kita gunakan garis lengkung seperti ini. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, desain ini bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Artinya tidak feminim. Kalau bunga-bunga saja, mungkin itu hanya dikhususkan untuk kaum perempuan. Kalau lebih Greenbelt Pantai Duta. Seperti apa buah mangrove? Ya, kurang lebihnya lonjong atau memanjang.
batik itu semakin penuh, semakin bagus. Namun kembali lagi kepada selera masing-masing individu. Makanya sebuah karya itu dipengaruhi oleh pembuatnya, sebuah desain itu dipengaruhi oleh kesukaan dari desainernya. Ini masih desain kertas. Baru dari desain kertas yang lebar ini kita pindahkan nantinya ke kain. Jadi, di pertemuan selanjutnya bagaimana memindahkan desain kertas kepada media kain yang mau dipakai sebagai batik. Kira-kira seperti ini, kemudian kita tambahkan dari sisi sebaliknya. Jadi garis tidak beraturan ini ada di paling bawah dari desain ini. Walaupun bentuknya tidak sempurna, tidak apa-apa. Ini hanya masuk kategori isen-isen saja ya. Saya bikin di bawahnya karena memang letaknya paling belakang. Tidak beraturan, tidak masalah, karena memang ini tidak beraturan untuk desain-desain ini. Sudah jadi, sudah selesai. Ini desain saya dengan judul Green Belt Pantai Duta, di mana kita terinspirasi dari tempat wisata yang ada di Probolinggo. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Mohon dukungannya untuk mensupport kami dengan subscribe, dengan like, bisa disebut.